Ketua Tim Penggerak PKK Aceh DHRT Dewati mengatakan esensi dari program Gampung Mawaddah Warahmah atau Gamawar PKK adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi keluarga yang mencakupi 10 program pokok PKK. Hal itu disampaikan dia saat melakukan pembinaan sekaligus menilai Kampung Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Dalam rangka penilaian desa mengikuti program tahunan PKK Aceh, yaitu Gamawar tahun 2022 pada Jumat 17 Juni 2022. Dia berharap melalui pembinaan yang diberikan oleh TPPKK Aceh dapat memberikan pencerahan dan perbaikan sehingga program kerja dapat berjalan sempurna. Dia juga menyampaikan ketertiban administrasi serta penulisan laporan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan pada saat pemeriksaan dan pendataan oleh tim PKK Aceh. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan terkait penanganan stunting di tingkat kampung juga harus diperkuat melalui rumah gizi kampung.